Pemirsa, seorang lelaki tewas tersetrum listrik diduga saat hendak mencuri kabel dari sebuah rumah kosong yang telah lama ditinggalkan penghuninya di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Jasadnya ditemukan ketika rumah tersebut terendam air pasang laut. Borno Nainggolan ditemukan terduduk di sebuah rumah kosong di Jalan Temenung Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Lelaki berusia 30 tahun ini sudah tak bergerak. Warga langsung melaporkan temuan ini pada pihak berwenang. Petugas dari Polsek Medan Belawan pun datang mengevakuasi jasadnya. Borno tewas setelah tersengat listrik. Warga menduga Borno masuk ke area rumah kosong itu untuk mengambil kabel dari bangunan yang sudah lama ditinggal pemiliknya ini. Saat kejadian, air laut sedang pasang dan membanjiri rumah. Saat dipindahkan, lengan Borno dalam keadaan gosong. Pas air pasang naik, jadi datanglah orang, dipanggil-panggil dia enggak apa. Jadi pakai kayu lah orang itu dicolok begitu. Borno bangun. Tapi berasa apa itu? Badannya? Air itu, berasa air. Airnya. Tapi kok berasa? Kalau kayak gitu, itu listrik. Jangan kalian apa masuk ke situ. Tuh, keluar kalian. Mana tahu nanti kontak, gitulah. Warga mengenal Borno sebagai seorang pemulung yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara. Kini jenazahnya telah dibawa ke Rumah Sakit Pirnga di Medan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Sementara kasus tewasnya Borno kini masih dalam penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan.